Gabit merono, kabut tebel kalau tidak pak. Pak. Kalau kan ni pun, jika ini pun jam pinter ni bos. Sekelas ni bos. Yang lalat. Salu. Jadi semua orang itu mak berotot, berotot, berotot. Menawi dampak itu bangunan onten bereng pak? Eh, retak ni. Ini gigi, gigi. Ada retak tu yang mana? Retak. Ketahui. Kemarin ya hari sore lah. Kemarin sore. Ya, pukul 3. Itu kan sudah retak sedikit-sedikit itu. Mm-hmm. Nah, itu ada suara apa atau enggak atau dikit-dikit itu, Pak? Kerucak rujuk. Kerucak rujuk. Ya, tanah itu kan ada suara itu kerucak rujuk. Terus dampaknya ke bangunan gimana, Pak? Bangunan itu yang sebelah itu, tuh. Mm-hmm. Dampaknya retakan itu ke bangunan itu? Ya, kan terus ini aku nganak ke hancur tala itu patah kerucuk Pak, total berapa rumah yang rusak karena 5 rumah. Hmm. Ini terpaksa dibongkar atau gimana Pak? Mana? Ini rumah belakang ini terpaksa dibongkar atau bagaimana? Bongkar karena apa Pak? Ya karena kan ada kejatuhan tanah itu kan lari ke sungai. Nanti kan jatuh kan orang itu kan udah susah. Takutnya memang bangunannya ikut rusak ya Pak? Ya rusak dari apa itu banjir. Dari banjir itu. Oh awal rekahan itu muncul ketika banjir Pak? Ya banjir. Ya sudah. Ada bantuan atau apa? Bantuan kan belum ada. Belum. Kalau tapi sudah ter. Yeah. Ada bantuan apa itu untuk makan? Sudah dipasang untuk makan membantu tenaga itu ketolongnya. Pak, 5 rumah itu siapa aja Pak? Ya, yang pertama Saino. Mbah Saino. Sugidi. Supri. Terus Yadi. Pak Loso. 5 rumah ini masih saudara semua? Ya, sudah ada. Saudara sendiri. Kerugian berapa Pak? Kurang lebih Pak? Ini ya. Naksir Pak. Kerugian. Kerugian juga di jumlah perhitungan dari rumah sampai awal apa itu bangunan tempo itu kan yang banyak. Yeah. Berapa sekitar berapa? Sekitarnya 50-an ada. 50 juta. Pak Karyan semua sini? Saino. Pak Saino. Usianya? Sebelumnya ada firasat apa gitu Pak? Sebelumnya ada firasat? Sebelum kejadian ini ada mimpi apa buatan nama mimpi sebelum mimpinya apa Pak? Mimpi kita putus-putus terus nyaan niku nyambungi selang teng nopo niku ada sanyo iya putus pedot terus nggih alamat niku pedot tenan dirasat. Tapi sebelum kejadian hujan deras di sini atau biasa hujan deras sebelum ini kan udah jelas berdua ya, sampai selatan ya. Sini karena ini aliran mungkong juga tau Pak ya aliran ada tapi gak masuk rumah atau masuk rumah airnya belum.